Guys, kembali lagi dengan channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dan sekarang saya lagi jalan di kebun. Lihat situasi. Bosan diam di rumah. Mending lihat kebun aja dulu. Pemandangan bagus. Keren gati. Guys, bagus banget nih pemandangan, guys. Guys, nih guys, di atas galian nih guys. Guys, gini dah kondisi di kebun. Kebun bapakku. Ya, guys, luas banget guys. Ada salak, ada pohon cempaka kuning, ada nangka, ada banyak jenis pohon-pohonan nih. Nah guys, guys, jalan-jalan guys, yuk. Mau ada suara burung. Guys, ini pohon cempaka kuning nih, yang ini loh pohonnya cempaka kuning nih. Terus guys, bagus banget guys pemandangannya guys. Jangan lupa welcome to YouTube channel Gus Emon ya, subscribe yang banyak biar nyampe 100 subscribe ya guys. Tuh guys, tuh jalan, tidak jalan-jalan yuk. Selatan sekarang. Ini dapat abu. Dapat dusung. Nih guys. Nih dah guys. Kita jalan-jalan dulu guys. Guys. Ya guys. Aduh guys. Ada pohon tumbang guys. Tuh tumbang pohonnya setengah. Karena ditiup angin kemarin. Anginnya keras kayak puting beliung. Guys, ini guys, di pohon kakao ada guys. Ini kakao guys, yang ini loh. Ini pohon kakao namanya nih. Ini buahnya, ya kan? Kakao. Terus guys, tonton video ini guys sampai habis guys. Nggak ada pohon tumbang, muter jalannya sekarang guys. Ini guys, ada pohon durian, durian tuh guys. Mantap. Ini pohon kelapa guys, guys. Ini guys, luas banget guys. Ke selatan, dari selatan sampai ke utara nih. Luas. Investasi nih guys. Nih guys, yang inilah dibilang pohon tumbang. Pokoknya tumbang guys. Segitu, itu kakao lagi. Ini kan kakao, tapi gagal panen nih. Soalnya dalamnya keras. Keras banget dalamnya guys. Guys, nih guys, sekarang udah di selatan nih guys. Ini dah, ini pohon pisang, anaknya pisang ada. Itu kakao lagi guys. Itu pohon duriannya guys. Pohon durian udah sekali sering berbuah tapi nggak pernah dapet. Orang lain yang dapet. Ini pohon buluan, rambutan guys. Ini pohon nanas guys, nggak terawat nih. Kalau terawat bagus. Nanasnya ada yang dua macam, nanas atau pineapple. Yang merah ada, yang kuning juga ada ya. Sekarang sudah nyampe di tugu. Ini tugunya guys.
guys, pohon bambu ada guys, pohon bambu banyak, pohon kemiri, apa namanya tuh, tingkih, buluan, semua ada guys. Menghilangkan waktu diam di rumah, kejenuhan, terlalu jenuh guys. Kurang cari, lihat di galian ya, galian C. Sekarang lihat galian C, gimana kondisi galian C selama ini, selama pandemi corona ya guys. Lihat aja guys videonya guys. Sekarang saya mau lihat dulu guys, kayak gimana sih. Ada kayu bakar nih guys, banyak nih berserakan, belum sempat jadiin satu. Ini pohon pisang guys, paya ada guys. Ini guys, ini galian guys, bekas galian, tambang galian. Ini guys, bekas tambang galian sampai ke utara, sampai ke utara itu gunungnya guys, gunungnya guys. Tapi ketutup awan dia guys, itu dah galiannya guys, ganci selat, selat duduk Karangasem Bali. Guys, turun lagi guys, sah nih turunnya guys. Ini rawa-rawa guys. Waktu kan dikas dia dicari gininya, pasirnya, habis pasirnya, langsung kayak gini jadinya. Kalau galian sudah selesai, gini jadinya guys. Kayak jurang-jurang gitu guys. Diam dulu guys, di sini guys. Guys, sekarang lagi lihat aja. Guys, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Dan share lagi satu. Supaya subscribe saya nambah. Ya. Dan ini guys, itu namanya puring guys. Puring kan banyak macamnya. Puring ada merah, ada hitam. Bintik-bintiknya ada banyak macamnya puringnya ya. Guys, udah segitu dulu video hari ini. Jalan-jalan ke kebun. Dan kalau ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan tonton video saya selanjutnya.